Gempa bumi magnitudo 5,1 di Sumbawa Barat, guncangan terasa hingga Lombok dan Bali. Gempa kembali mengguncang NTB, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 malam. Kali ini pusatnya di Sumbawa Barat, dampaknya dirasakan hingga Lombok. Belum ada laporan dampak kejadian. Namun sebagian warga panik setelah mendengar seperti suara gemuruh. Informasi kejadian gempa sekitar pukul 21.15 WITA, berpusat pada 20 km di tenggara Sumbawa Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Menurut laporan BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 5,1. Info gempa magnitudo 5,1, tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul 20, pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, lokasi pukul 9.11 lintang selatan dan 116.94 bujur timur 40 km tenggara Sumbawa Barat, NTB, kedalaman 10 km, tulis BMKG dalam laporan resminya. Getaran gempa cukup membuat sejumlah warga di lingkungan Perumnas, Kota Mataram panik. Bahkan, terdapat sejumlah penghuni kos-kosan yang berada pada lingkungan tersebut sontak berhamburan keluar rumah. Mereka bertahan beberapa saat di luar kamar kos, khawatir terjadi gempa susulan.